Enak banget guys, modul DAF-nya guys. Request nada suka-suka dong, ada nggak? Suka-suka? Nada suka-suka tuh yang kayak gimana ya? Ini guys, lihat. Ini unit yang Kak Wil oyot guys. Halo semuanya. Rame banget guys. Ada banyak anak-anak ya guys. Tuh guys, di atas jembatan guys. Halo guys, kembali lagi bersama Kak Olil di YouTube-nya Kak Olil. Tempatnya cari basuri dan untuk menghibur kalian. Semoga kalian terhibur atas video ini. Pokoknya sebelum video ini dimulai, kalian harus like, subscribe ya. Biar Kak Olil semangat dalam mengonten dan menghibur kalian. Serta jangan lupa share-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka nontonin YouTube guys, gitu ya. Oke guys, di sini Kak Olil sudah berada di mobil. Mobil apa ini teman-teman? Nah, kalian baca coba. Yes, benar banget. Mobil Pikachu guys. Di sini Kak Olil mau mencoba mencari bis basuri, mencari telolet om di sekitar Kabupaten Semarang guys. Tepatnya di Dusun Semilir. Kalian tahu nggak Dusun Semilir? Ya, tempat wisata yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, di sini Kak Olil sudah berada di mobilnya Pikachu bersama Kak Ivan. Halo Kak Ivan. Halo. Wah, mantap guys. Ini Kak Ivan sedang fokus nyetir ya guys. Dan bersama kameramennya Kak Ivan guys. Halo. Nah, di sini Kak Olil masih sedang dalam perjalanan menuju Dusun Semilirnya. Nanti kita itu ya Kak Ivan, apa spill basuri yang terbaru modul DAF itu sedikit-sedikit ya Kak Ivan. Siap. Oke, untuk memecahkan suasana yang hening ini. Oke guys, mantap. Ntar kita masuk tol dulu ya guys. Ntar waktu masuk tol, ntar Kak Olil mau minta Kak Ivan buat menghidupkan basurinya. Ya itu guys, modulnya guys, modul DAF musikal air horn. Halo guys, nah kali ini Kak Olil sudah berada di tol guys. Bersama Ivan Veloz Pikachu, Kak Olil mau minta nada apa ya enaknya ya. Aha, yang lagi viral aja. Minta nada suka-suka. Gimana, kalian mau gak dengerin nada suka-suka guys? Yuk kita minta yuk. Kak Ivan, halo. Request nada suka-suka dong, ada gak? Suka-suka, nada suka-suka tuh yang kayak gimana ya? Yang suka suka. Oh, yang lagi viral itu. Iya, betul. Oh, yang lagi viral. Di pinggir jalan. Oh, aku udah punya dong. Oh, udah punya guys. Udah bentar punya. Kak Ivan, jangan dipencet dulu Kak Ivan. Ini tak cariin dulu. Oke guys, langsung aja Kak Olil ubah ke kamera belakang ya biar kalian bisa lihat Kak Ivan mencet modul DAF-nya. Nah, oke guys, di sini Kak Olil mau minta langsung ke Kak Ivan. Yuk Kak Ivan, mainkan lagu nada suka-suka. Oke, guys. Woi, hey, hey, buka Siti, jos. Oh, mode lambat guys. Buka kabeh sarung. Asik, mantap guys. Makasih Kak Ivan. Enaknya apalagi? Lagu apa ya yang lagi viral ya? Aku kasih lagu Cinderella. Oke, Cinderella yang lagi viral guys di TikTok, banyak tuh lagu Cinderella viral. Asik. Mantap guys.
Asik. Apalagi ya? Satu lagi dong, terserah. Apa ya, enaknya apa ya? Salawat. Terserah deh, terserah. Oh, selawatan guys. Gila, Muhammadin, Ibiramu, Ibiramu. Teng, 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 teng. Makasih Kak Ivan. Wah, keren banget guys, enak banget guys. Modul DAF-nya guys, modul terbaru dengan musik-musik yang terupdate ya guys. Tuh guys modulnya guys. Tadi nomor berapa aja tuh, Solawat, Cinderella dan Suka-suka tadi nomor berapa aja? Yang tahu komen ya guys. Nah, oke guys, itu dia keseruan Kak Ulil bersama Veloz Pikachu memainkan modul Basuri DAF ya yang terbaru guys. Gimana? Kalian terhibur gak? Kalau terhibur jangan lupa like-nya ya, biar Kak Ulil tetap semangat konten untuk menghibur kalian. Oh iya, kalian pasti bertanya-tanya, Kak Ulil kenapa kok ada suara kayak suara mesin gitu Kak Ulil? Nah ini dia guys, Kak Ulil mau spill suaranya tuh dari belakang sini guys. Nah itu suara apa sih Kak Ulil? Itu adalah suara kompresor atau apa ya, angin guys. Angin buat apa sih Kak? Isi angin. Dengar gak tadi suaranya? Itu adalah suara kompresor buat memberi angin ke corong Basuri guys. Nih guys, aku spill sedikit nih guys. Nah ini guys, itu ada kipasnya ya guys, kalau nggak mau buka. Dan ini ada kompresornya nih. Oke. Gimana guys, mantap kan? Jangan lupa like-nya ya. Nah, oke guys, di sini Kak Ulil bersama Kak Ivan Veloz Pikachu sedang mengisi tangki bensin guys. Ini di rest area Ungaran. Nanti kita keluar rest area Ungaran, kita nyalain Basuri lagi nih, biar asik. Soalnya mungkin di sana ada anak-anak yang ngoyot Basuri di rest area ini. Biasanya kayak gitu ya. Sepengalaman Kak Ulil yang waktu itu ngoyot sih gitu. Tuh guys, lihat ada bocil guys. Nah itu dia guys, ada bocil dan ada mas-masnya ya. Oke, nanti kita keluar dari pom bensin ini akan nyalain Basuri lagi. Langsung aja kita mau keluar tol Ungaran. Mantap. Tuh bocilnya guys. Yang rekam aku juga ngerekam. Oke guys, mantap. Guys, kejogetannya jos. Seru banget guys, mantap. Oke guys, nah di sini Kak Ulil bentar lagi udah mau sampai Dusun Semilir guys. Yuk kita lihat yuk, ada bis apa aja di Dusun Semilir. Nah oke guys, di sini Kak Ulil sudah berada di pintu keluar Dusun Semilir. Di sini juga banyak anak-anaknya. Kak Ulil kan di sini termasuknya ngoyot guys. Kak Ulil juga mau bagi-bagi stiker guys. Ini ada stiker Kak Ulil akan bagi-bagikan di sini ya. Karena ini adalah spot baru Kak Ulil ngoyot atau spot baru hunting fish. Oke
Oke guys, di sini Kak Olil langsung keluar aja dari bis. Gak ada banyak anak-anaknya. Kak Olil mau bagi-bagi stiker yang ada di sini ya. Ini ada sekitar 5 aja buat orang tercepat ya. Siapa yang mau, kalian bisa rebutan di sini ya. Kita agak mundur. Nah, di sini banyak guys anak-anaknya, langsung aja Kak Olil sebar. Bareng-bareng yuk, bilang 1, 2, 3 gitu aja ya. Pelangi. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Seru banget. Yuk. 1, 2, 3. Wih. Prank dulu. Yang udah siap-siap banyak guys. Yuk. Kalian mundur dulu lagi ya, biar nanti stikernya enggak terbang ke jalan. Siap. Yuk kita bilang 1, 2, 3 bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, mantap banget guys. Kak Olil di sini udah bagi-bagi bersama anak-anak Busmania yang mencari bis basuri di sekitar Dusun Semilir. Kak Olil, aku mau lihat dong Dusun Semilirnya di mana. Oke, aku liatin ya. Aku mau kesana sebentar. Nah, oke guys, di sini Kak Olil sudah berada di exit keluar pintu Dusun Semilir. Di sini ada BRT juga buat itu ya, nyari penumpang. Nah, itu guys, di sini kita bisa lihat bisnya ada banyak. Ada Fighter, ada Arabella yang tadi guys. Ini guys, aku zoom ya. Ada The Doctor juga tuh guys. Mantap. Ini bisnya banyak guys di sini guys. Kak Olil sampai sini aja ya. Maju lagi dong Kak Olil. Oke deh, aku maju lagi deh. Spill dari yang kelihatan-kelihatan aja ya dari sini ya. Aku akan spill. Aku cepetin dulu ya. Nah, oke guys, Kak Olil sudah mendekat ke arah bus-busnya yang parkir di sini. Ada banyak banget guys busnya. Iya kan? Dari yang pojok dulu ada itu. Terus ada itu juga. Gufilinya kan guys. Gufili banyak di sini guys. Terus di sini ada Kamuning. Bus Kamuning juga. Mantap, ini banyak banget guys bis-bisnya guys. Sayang sekali belum ada Kids Panda dan Wispe Store. Kak Olil lagi ngincer inspektor nih guys di sini guys. Ini ada cewek tuh guys, lari-lari. Oke, mungkin itu aja ya guys. Nah, oke guys, di sini Kak Olil kan sudah berada di dalam Dusun Semilir. Ini guys, lihat. Ini unit yang Kak Olil oyot guys. Unitnya namanya Bumblebee. Lihat gak? Kelihatan gak? Oke, pecel balap. Ini katanya viral banget guys, lagi naik daun. Kak Olil coba untuk deketin ya, dan Kak Olil mau ngevlog di depannya. Widih. Kak Olil mau coba, kalau ini udah selesai, Kak Olil tuh mau coba masuk ke dalam busnya Bumblebee guys. Kak Olil heran banget, kenapa Bumblebee banyak sekali yang dicari anak-anak. Kak Olil tuh masih pengen wawancara bentar deh. Permisi pak, mau tanya supirnya dari Bumblebee, mana guys? Masih tidur. Masih tidur. Oke guys, supirnya ternyata masih istirahat untuk mengisi atau memulihkan tenaga guys. Pak, permisi, saya boleh lihat isi dalam supirnya enggak? Boleh, boleh. Boleh? Oke guys, kita boleh guys untuk masuk ke dalam isi supirnya. Kira-kira kayak gimana ya? Kak Olil juga penasaran nih. Ini Kak Olil udah masuk.
Kak Ulil mau pakai kamera belakang. Oke guys, unit pecel balap itu ternyata ada dua, Bumblebee dan itu guys. Ini Kak Ulil sudah berada di dalam bus Bumblebee guys. Kita lihat guys, halo semuanya. Mantap guys. Ini nanti Kak Ulil masukkan ke YouTube-nya Kak Ulil, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini rombongan dari mana aja nih? Cirebon. SMP Cirebon. Negeri 1 Lemah Abang Cirebon. Oke. Juara. Mantap. Widih, keren banget guys ternyata di sini. Anak-anak kita nih, semuanya cantik-cantik. Halo semuanya. Pecel balap yang sana guys ternyata. Oke, makasih ya. Oke guys, Kak Ulil mau mencoba mereview dari supir di sini guys. Di sini itu suara Kak Ulil kedengeran nggak ya guys? Mohon maaf ya kalau nggak kedengeran. Oke, jadi di sini ada Pianica. Lalu untuk modulnya ada Telolet Jakarta, ya kan? Lalu ada Dev Musical Hall, serta ada Moreno Airborne. Oke guys, mohon maaf kalau suara Kak Ulil nggak kedengeran. Ini kenceng banget soalnya guys. Apalagi ya yang harus kita skill guys. Oh iya, di sini itu kursinya juga kursi seperti kursi gaming ya. Ini kursi gaming nih. Lihat guys. Ini bordirannya bordir pecel balap ya guys. Aku kira PB ini point blank guys, karena dulu Kak Ulil juga pemain point blank atau game online gitu guys. Oke, mantap banget. Ini banyak banget guys. Kak Ulil baru pertama kali ini masuk ke unit pecel balap dan di sini banyak juga anak-anak yang sudah bersiap-siap mau take off ke area Semarang atau pulang guys. Kenceng banget guys, luar biasa. Baru kali ini Kak Ulil ngoyot ini. Oke guys, di sini ada bis Gufili yang mau keluar guys dari Dusun Cemilir. Ramai banget guys, mantap. Ini anak-anak udah pada lari guys. Oke guys, ini pecel balap mau take off. Oke guys, ini ada penumpangnya juga guys. Yang itu, yang joget-joget di dalamnya, asli lucu banget. Oke, dan ini Bumblebee guys. Bumblebee udah mulai take off guys. Masuk ke dalam mobilnya Kak Ivan lagi guys. Nah ini seru banget guys, Kak Ulil seneng banget bisa ngoyot sendiri bareng teman-teman yang ada di sini. Buruan. Oke guys, ini loh pecel balap. Corongnya depan sama ke belakang, mantap. Detik-detik mau masuk pintu tol Bawen guys. Ini di sini yang ngoyot banyak guys. Mantap banget. Anak-anaknya banyak banget guys. Sumpah ini kayak artis guys. Artis lewat. Seru banget. Aduh ketutupan.
arah belakang aja bagus. Seru banget guys ngoyot bersama Kak Ivan Pikachu. Kak Ivan Pikachu, lagu lagu suka-suka dong. Oke, milih dulu. Asik. Halo guys, nah kembali lagi bersama Kak Ulil. Di sini Kak Ulil sedang berada di perjalanan tol Banyumanik guys. Kak Ulil sedang mengoyot Bumblebee. Nanti Kak Ulil akan liatin ke kalian tempat yang biasa Kak Ulil cari atau hunting bis guys. Di sini Kak Ulil juga masih menghunting bis Bumblebee. Supirnya biar dibelokan yang biasanya Kak Ulil cari bis itu biar dikasih basuri guys, semoga ya, soalnya ini bentar lagi adalah spot Kak Ulil mencari bis basuri. Ini guys, ada anak-anak yang biasa cari bis basuri dekat sama Mas Ulil. Asik banget guys. Guys, di sini di tol Jati Ngaleh ada banyak anak-anak ya guys. Tuh guys, di atas jembatan guys. Pada nyari metal balap. Banyak banget guys. Anak-anaknya banyak banget. Sumpah, Masya Allah, keren banget. Ternyata yang ngefans basuri itu banyak banget guys. Gak cuma anak-anak doang sih. Kadang-kadang juga bapak-bapak, ibu-ibu buat nyenengin anak-anaknya juga gitu. Sumpah mendunia nih kalau bisa basuri guys, mantap. Di sini ada yang ngoyo juga guys, lihat guys di atas jembatan guys, pintu keluar tol Krapia. Pada joget-joget guys, mantap. Pada nyari pentel balap guys. Tuh anak-anaknya di mantap, banyak banget. Seru pecah. Seneng deh aku. Jadi sekarang Kak Ulil sudah berada. Sabar. Coba dengar ya. Kak Ulil. Halo. Salam ketemu lagi kita ya. Udah subscribe Kak Ulil. Oke, mantap. Makasih ya. Pasang basuri. Udah pasang. Insyaallah nanti
malam udah kepasang semuanya. Halo semuanya. Banyak banget guys yang ngerubung Kak Ivan di sana, mantap banget ah. Ini olah-olah 52 guys. Ada di sini. Halo guys. Nah, sekarang Kak Ulil bersama anak-anak yang ada di olah-olah 52. Kak Ulil di sini mau bagi-bagi stiker guys, karena di sini adalah spot baru yang Kak Ulil belum pernah bagi-bagi stikernya. Di belakang Kak Ulil itu ada oleh-oleh 52 deh guys, Madukoro Semarang. Di sini Kak Ulil udah direbung sama anak-anak, banyak banget. Kali ini langsung aja Kak Ulil mau bagi-bagi stikernya. Semuanya di depan Kak Ulil. Kita akan dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Siapa cepat dia dapat. Oke, okay, ikuti ya. Ikuti ya. Tangan Kak Ulil yang kiri 5, 4, 3, 2, 1. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Ulangi, itu cek sound dulu ya. Sekarang lagi yang kenceng. Ya, yang kenceng. Banyak banget guys, mantap. 5, 4, 3, 2, 1. Mantap banget. Iya ya, makasih mas. Nah oke okay guys, mungkin itu dulu keseruan Kak Ulil sebar stiker di area oleh-oleh 52 Semarang. Ini seru banget guys. Di sini tempatnya ramai banget, banyak bis-bis, terutama pecel balap. Terus ada Bumblebee juga, dan di sana ada rombongan Bufili. Mantap. Yuk sini, sini Tim. Sekarang kan tadi Kak Ulil sudah bagi-bagi stiker di area 52. Nah, kali ini Kak Ulil mau wawancara dengan supirnya pecel balap guys, karena katanya itu pecel balap terutama Bumblebee sedang naik daun. Yuk kita wawancara supirnya, bagaimana keseruannya dan bagaimana rute-rute yang sudah dilewatin oleh Bumblebee. Simak terus video ini ya. Oke, jangan lupa di like biar Kak Ulil semangat untuk menghibur kalian. Habis guys, Tisal Group guys. Kak Ulil jarang ketemu sama Tisal Group ini guys. Nah, tuh, Tisal Trans Group. Nggak kelihatan ya bisnya ya, soalnya ketutupan sama bis hijau Sadana guys. Halo guys, nah di sini Kak Ulil tadi habis bikin konten seru-seruan sebar stiker bersama anak-anak. Di sini Kak Ulil mau spill bis-bis yang bersandar di oleh-oleh 52 ini guys. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk simak video ini. Nah, di sini yang pertama ada heat waves deh guys dari PO Fatum Aruna guys. Ini paling pertama ya. Halo. Wah, oh, ada anak-anak banyak guys. Dan nyambut Kak Ulil. Iya, halo semuanya. Ntar ya, Kak Ulil mau ngonten dulu ya. Oke. Okay. Nah, di sini setelah ada bus Heat Waves, terus di sini di belakangnya ada Berlian Jaya atau Dewa guys. Berlian Jaya itu bis mana ya guys? Kalau kalian tahu nanti tulis di kolom komentar ya. Oke. Okay. Lalu kita lihat di belakang Berlian Jaya. Di sini ada bis Sadawa guys.
Sadawa itu bis mana guys? Kalian tahu nggak? Kalau kalian tahu tulis di kolom komentar. Itu julukannya namanya apa ya? Mujizat kayaknya guys. Iya, mujizat. Yuk kita kesana lagi, kita cari bis. Kira-kira apa aja selain bis ini guys? Mujizat. Ah, mujizat ya ini ya. Stiker. Tadi Kak Ulil udah bagi-bagi stiker. Di mana? Di sana. Yang enggak dapat beli ya. 5.000 dua. Satunya berapa, Om? 2.500. Mahal. Iya. Kak Ulil mahal beli ke apa? Stikernya Kak Ulil jual karena itu guys ya. Karena nama Kak Ulil udah lumayan tinggi juga ya. Halo Kak Ulil. Halo. YouTube Kak Ulil ya. Gitu. Ya, nanti tak subscribe. Oke. Nah guys, di sini Kak Ulil mau spill lagi. Oh, ternyata di kanan jalan atau di seberang jalan juga ada bis-bis yang mau mampir oleh-oleh 52 guys. Banyak banget ternyata guys. Ini ada angkringan. Tuh, lihat guys, di situ ada Kak Ivan. Mas Ivan beli apa? Beli es, oke. Dua mas? Dua ya. Nanti aku ganti uangnya mas. Ada apa lagi guys? Ada Puma Trans. Terus di situ ada apa sih? Kak Ulil belum tahu dan Kak Ulil lagi. Iya, naik mobilnya Kak Ivan tadi barusan. Ini ada anak-anak yang jajan juga di sini guys, ramai banget. Halo. Pada malu guys. Langsung aja kita coba cari bis-bis lagi. Oh ini guys, kalian tahu nggak? Ini tuh bis-bis rombongan guys, rombongan dari Cirebon. Terus? Mending ngejar Basuri daripada ngejar kamu yang nggak pasti kebawa dah. Bus Gufili guys. Banyak banget. Bus Gufili guys, banyak banget guys. Di sini ada 4 unit. 4 unit bus Gufili. Kita mau lihat-lihat lagi bis-bis apa aja yang masih bersandar di oleh-oleh 52 Semarang ini guys. Oh iya, dari sisi kanan di sini ada Graha Trans JB3 pariwisata guys. Udah banyak banget guys, ada Dewan Daru juga tuh guys di sana. Iya, benar ya. Dewan Daru Bumblebee guys. Ada pesawat juga yang lagi terbang guys, kalian lihat gak? Di sini momennya banyak banget. Oke, kita langsung aja lanjut. Sumpah ini banyak banget guys. Lalu di sini ada apa lagi sih? Arya Kemuning. Arya Kemuning guys. Itu yang kuning. Sebelahnya Arya Kemuning apa? Sebelahnya Arya Kemuning. Itu Vekatus. Ramai banget ya. Kita coba serobot aja deh. Wah guys, di sini ramai banget. Mas Bobby siapa? Bobby King Bob. Oh King Bob, enggak tahu. Wih, ada Pikachu guys. JB3, Astrans, Pikachu. Ini barusan ya ini ya? Iya, barusan. Tadi ada Pikachu mas. Corong 12 kak. Ini corong 12? Tadi lewat. Oh, yang tadi itu yang pertama tadi ya? Gerd Leves. Tolong ya, fotoin sebentar. Mohon maaf, lagi ngonten. Lagi, itu ya YouTube. Nah, oke guys. Tadi Kak Ulil disuruh ngefotoin, tapi mohon maaf Kak Ulil lagi ngonten guys. Di sini, di belakang pecel balap ini tadi bis apa ya? Aku lupa. Itu ada mobil Pikachu guys. Set ini ada anak-anak banyak banget yang ada di sini ya. Ini anak-anak pada ngerumpul ngapain ya kira-kira guys? Oh itu tuh guys, ada bis guys yang mau ke sini guys. Kita coba liatin keseruan anak-anak mencari bis guys. Bis Victory, ada McQueen juga. Keren banget. Oh ternyata anak-anak cewek ini juga nyari bis Basuri guys.
Kali mau coba lewat sini guys. Kak Ivan tuh guys. Oke, ini mau berangkat ke sana guys. Wow, di sana banyak banget anak-anaknya guys. Luar biasa. Ramai banget. Awas. Mantap. Gimana Kak Ivan? Guys, pecah banget. Banyak anak-anak. Hadi-hadi. Oke guys, jadi Kak Ulil di sini masih di dekat oleh-oleh 52 guys. Di sini juga enggak cuman bis aja yang berada di pusat oleh-oleh 52. Ternyata transportasi umum yaitu kereta pun juga ada di sini guys. Ini guys, penampakan jembatan rel kereta yang dulu pernah nabrak tronton. Ada tronton yang ketabrak kereta guys. Kita tunggu ya keretanya. Kira-kira nanti kereta penumpang atau kereta barang ya. Pokoknya ikutin terus keseruan video ini. Oh, ada telolet Basuri guys di sana guys. Lupa di sini tuh rame banget guys. Bisnya banyak. Kalau mau berangkat dulu ya guys. Banyak banget guys. Ini ada sweet blue nih dari Kukili. Banyak banget guys, ini video kali yang paling banyak basurinya dan paling lama. Mantap. Udah.
ada. Wow, kanan. Halo guys, nah waduh rame banget guys. Kak Ulil ini juga heran kenapa bisa sepecah itu, seramai itu di pusat oleh-oleh 52 Madukoro Semarang guys. Wow, di sini tuh anak-anaknya pada hambal-hambal banget, ramah-ramah dan suka terhadap basuri-basuri yang ada di bis maupun di mobil guys. Luar biasa, suasananya pecah banget. Kak Ulil seneng. Oh iya, di sini Kak Ulil tuh konvoy, ikut konvoy dari rombongan bis Gufili dan PO pecel balap. Tuh guys, pecel balap ada di depan. Gitu guys. Mantap banget guys, di sini seru-seru banget. Untuk kalian semoga terhibur ya. Kak Ulil harap kalian tersenyum dan seneng banget udah lihat video YouTube Kak Ulil. Kak Ulil pun juga seneng banget kalau udah kalian lihat YouTube-nya. Makasih ya buat kalian semuanya. Ini sekarang Kak Ulil mau perjalanan ke arah Kota Lama Semarang guys. Ya, kata-kata Mas Ipan. Halo, kata-kata. Aduh, kata-kata Mbak Eka hari ini. Kata-katanya jangan melihat laki-laki dari warna kulit, tapi warna duit. Aduh. Halo guys. Nah, kembali lagi bersama Kak Ulil di YouTube-nya Kak Ulil. Di sini Kak Ulil sedang bersama Om Rudi. Biar. Om Rudi Bubble Bee. Siap. Om Rudi. Iya, Om Rudi. Om Rudi ini selaku driver Bumble Bee guys. Di sini Kak Ulil mau sedikit wawancara mengenai trip-trip dari Bumble Bee ini, bolehkah? Mangga. Oke guys, jadi Kak Ulil pertanyaan yang pertama, ini itu trip dari SMP, SD atau rombongan mana? Ini dari SMP 1 Lemah Abang Cirebon ya. Kita habis dari Jogja, nginepnya di Jogja ya, berangkatnya sih dari kemarin. Nah, nginep di Jogja. Nah, ini kalau ke Semarang itu rutenya rute terakhir. Nah, terakhir baru arah pulang gitu. Nah, berapa hari nginep di Jogja? Di Jogja itu cuma sehari. Sehari. Nah, langsung hari keduanya Semarang. Di Semarang tuh. Oh, gitu. Nah, oke guys. Kalian kepo enggak sih trip terjauh Bumble Bee itu kemana aja sih? Trip terjauh ya. Entah ke Pulau Karimun Jawa atau ke Pulau Bali atau ke pulau mana sih? Kalian pasti kepo. Yuk kita tanyain. Om Rudi, trip terjauh dari bis Bumble Bee itu di kota mana? Nah, kalau yang Bumble Bee kan ini mobilnya kan baru ya, diambil di bulan Oktober. Nah, kebetulan trip-tripnya ini pas liburan anak-anak SMP gitu ya, anak-anak sekolah. Jadi masih trip-trip yang pendek, paling jauh itu kita cuman ke Bromo Malang. Nah, kebanyakan ya Semarang sama Jogja kebanyakannya gitu. Kalau liburan-liburan SMP-SMP kan kebanyakannya di Jogja. Ke Jogja gitu ya.
Nah, oke guys, kalian dengar sendiri kan paling jauh tripnya ke Malang, tapi paling banyak rombongannya itu rombongan SMP guys. Nah, untuk itu Kak Ulil mau bertanya kepada Om Rudi. Om Rudi itu udah berapa lama sih nyetir bis? Selain bis Bumblebee, misal kira-kira berapa lama? Dari awal itu ngemudi itu 2009. Nah, 2009 ya. Berarti sekitar ya nyampe berapa tahun tuh? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 tahun. Betul, 15 tahun. Ya awalnya ya dari bawa mobil medium dulu yang 3/4 tuh. Mobil medium, udah medium ya paling 6 bulan langsung naik ke big bus. Wih, luar biasa guys. Om Rudi ini kalau Kak Ulil lihat-lihat dari wajahnya sih ini masih muda ini. Oh iya, masih muda banget. Ini masih 17 tahun loh. Wih, luar biasa. Berarti betul. Lebih tua Kak Ulil daripada Om Rudi. 17 jalan. Jalan 10 tahun. Ya, mungkin. Jalannya lebih. Enggak tahu lebihnya berapa ini. Oke, mantap. Minta tolong dong masih dinyalain lampunya. Lampu. Nah, kalau masih dinyalain lampunya gini kan muka kita masih kelihatan, guys. Nah, satu lagi dong pertanyaan ya. Enggak pertanyaan lagi, guys. Tapi satu lagi kata-kata untuk penonton YouTube-nya Kak Ulil apa, Om Rudi? Pokoknya untuk kata-kata untuk hari ini sekarang itu pokoknya kalau malam itu enaknya ngopi ya. Jangan membicarakan tentang cinta karena hidup itu butuh inspirasi bukan air mata. Gas. Ya. Kelas. Banyak guys bocil-bocil yang ada di sini luar biasa. Terima kasih. Siap. Om Rudi. Semoga sehat selalu. Amin. Yuk. Selamat sampai tujuan. Amin. Dengan nyaman ya. Amin. Moga-moga enggak ada kendala. Amin. Atau marah bahaya. Amin. Oke guys, mungkin itu saja wawancara singkat dari Kak Ulil bersama Om Rudi. Di video Kak Ulil ini, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, follow, atau subscribe.